Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Selamat menyaksikan. Channel aku Halilintar guys. Oke, kembali lagi bersama saya, aku Halilintar. Di sini saya akan berbagi bagaimana cara mengemudikan mobil bagi pemula. Oke, saksikan saja langsung. Sombong amat. Yang ini adalah kopling. Ini rem, ini close. Perlu diingat ya guys, jangan lupa. Gigi mobil. Oke. Di sini cara penggunaan gigi ini bekerja seperti ini. Ini adalah gigi 1. 2 3 4 5. Itu saja. Di sini ada tulisan R yang artinya mundur. Oke. Penggunaan gigi yang pertama, yakni ketika menginjakkan kopling, lalu putar ke kiri sesuai tanda panahnya. Oke. Nah, itu gigi 1 guys. Yang kedua, itu gigi 2 guys. Ketiga, ini guys. Keempat, dan 5. Oke, jika ingin dinetralkan lagi, maka cukup hanya menarik sekali, sesuai dengan garis yang ini. Oke, nah itu netral. Ingin maju, kita cukup hanya menginjak kopling dan gas. Injak kopling dan gas. Sekalian, langsung kita geser ke gigi 1 dan seterusnya, kedua, ketiga, dan keempat. Kita cukup hanya menginjakkan kopling lalu dilepas perlahan dengan tekanan gas. Itu saja guys. Oke, kita langsung saja mulai guys. Mundur. What the fuck? Oke, cukup sekian, itu saja bagi pemula yang ingin belajar naik mobil. Terima kasih. Subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat, guys.